Video kali ini akan membahas tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada acara praktikum kedua Zoologi Vertebrata akan membahas kelas amfibi. Tujuan diadakannya praktikum kedua ini yaitu untuk mengamati dan mengidentifikasi karakter morfometrik, meristik, dan anatomi katak Rana SP dan juga kodok Pufo SP. Saat kita akan melakukan praktikum, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan, masker, dan juga jas laboratorium. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita cari dulu spesies yang akan digunakan dalam praktikum, yaitu kodok dan juga katak. Langkah yang kedua yaitu melumpuhkan katak dan kodok menggunakan double pinching atau single pinching dan dapat juga menggunakan alkohol maupun chloroform. Langkah yang selanjutnya yaitu dengan mengukur morfometrik serta melakukan pengamatan terhadap morfometrik dari katak dan kodok tersebut. Jangan lupa mengukurnya dengan bantuan penggaris, meter-meter blok, dan juga benang kasut. Jangan sampai ada bagian yang terlewat. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan membedah katak dan kodok secara perlahan menggunakan alat bedah. Lakukan dengan hati-hati, teman-teman. Pada tahap ini, jangan lupa untuk mengamati struktur otot dan struktur anatomis lainnya milik katak maupun kodok. Lakukan secara hati-hati ya teman-teman, jangan sampai ada bagian yang terlewat. Ini adalah hasil pembedahan dari katak atau dengan nama latin Rana SP. Di sini kita dapat melihatnya organ-organ yang dimiliki oleh katak tersebut. Selanjutnya, kita dapat melihat pada gambar di atas, yaitu gambar pengamatan anatomis pada hasil pembedahan kodok yang dengan nama lain yaitu Bufo SP. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Nah, teman-teman, apabila kalian video ini sangat bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di share ya. Terima kasih, sampai jumpa.